Halo sahabat Oto, balik lagi nih di channel YouTube Oto Project bersama saya Deas. Kali ini bakal bahas tentang aksesoris lagi nih. Mau mobil Reize kamu atau Rocky kamu makin keren sahabat Oto, dengan 2 jutaan aja nih udah cukup buat beli aksesoris interior, yaitu 8 aksesoris interior Oto Project. Mau cek aksesorisnya apa aja? Ayo ikut saya. Nah sahabat Oto, ini dia yang pertama yang bakal kita bahas adalah panel steering wheel. Panel steering wheel ini cukup menghibur ya untuk si pengendara yang duduk di sini nih. Aksesorisnya tuh menghiasi setir. Di sini bisa dilihat ada 2 plat di sini yang ditempel. Nah, untuk variannya itu ada 2, sahabat Toto. Untuk mobil Reize atau Rocky ada 2, yaitu carbon dan piano black. Nah, contohnya di sini udah ada yang ditempel sama tim Oto Project, ada yang karbon. Nah, sekarang saya mau tempel yang piano black. Nah, ini produknya nih, sahabat Toto. Mari kita coba ya. Nah, sahabat Toto, ini dia aksesorisnya. Kita tempel dulu di sini. Untuk pemasangan semua aksesoris tuh gampang, sahabat Toto. Tinggal tempel plug and play aja udah. Ah, udah. Kita beralih ke tengah nih, aksesoris yang bisa dinikmati oleh berdua nih, penumpang depan di sebelah kiri pengemudi dan pengemudinya sendiri nih, yaitu ada 2 aksesoris. Pertama adalah panel center ventilasi AC, yang kedua adalah panel kontrol AC-nya sendiri. Nah, bikin tampilan AC-mu tuh jadi menarik banget nih, nggak default gitu. Jadi ada tambahan panel di sini yang menghiasi ventilasi dan control center AC-nya. Nah, di sini kan ada 2 varian warna sebenarnya, sahabat Toto. Ada warna karbon yang sudah terpasang ini. Ada juga varian warna hitam. Nih. Coba ya saya buka salah satunya ya. Yang ini panel center fan AC-nya. Ada varian hitam. Nah, lihat sahabat Toto. Menarik banget kan warnanya? Kalau misalnya bosen nih sama yang karbon, tinggal beli yang ini langsung tempel aja. Udah, nggak pakai ribet. Semua aksesorisnya termasuk ada perekatnya di sini. Nanti tinggal copot, tinggal pasang. Udah, beres. Begitu, sahabat Toto. Nah, lanjut lagi ke arah bawahnya ya, sahabat Toto. Yaitu di panel shifter. Nah, bisa dilihat di panel shifter ini ada yang menghiasi tuas transmisi nih, sahabat Toto. Pertama adalah aksesoris untuk panel shifternya sendiri yang mengelilingi tuas transmisinya. Yang kedua adalah di sampingnya nih, sahabat Toto. Nggak lupa juga nih, Oto Project membuat aksesoris untuk menghiasi samping-samping panel shifternya, yaitu panel side shifter. Nah, untuk contohnya yang di sini yang udah terpasang adalah yang varian karbon. Nggak lupa juga ada varian piano black. Nah, ini nanti tinggal dipasang aja, nggak pakai ribet, terus langsung bisa dipakai. Nah, sahabat Toto, kalian merhatiin nggak ada yang beda nggak dari door handle mobil ini? Ya, bener banget. Yang pertama adalah pilar handle-nya ini ada warna karbon nih, sahabat Toto. Ada juga varian yang warna black-nya ya. Untuk armrest-nya juga ada aksesorisnya juga nih. Nggak cuma warna default doang. Ada warna black nih, sahabat Toto. Jadi kalian bisa variasiin sebenarnya, mau karbon semua atau karbon dan hitam. Nah, nanti tinggal pasang aja nih, sahabat Toto. Nah, tinggal pasang, jadi armrestnya warna karbon, varian karbon, yang handle-nya itu varian black. Nah, sahabat Toto, selain memperkeren tampilan armrest dan handle pilar ini aksesoris Oto Project juga melindungi armrest kalian dan handle kalian ini dari goresan kuku-kuku atau yang kalian biasa pakai cincin, kan biasa tergores-gores tuh. Jadi aman untuk defaultnya. Begitu sahabat Toto. Nah ini sahabat Toto, ada aksesoris yang gak kalah pentingnya untuk menghiasi ruang interior mobil Reize kamu dan Rocky kamu, yaitu adalah ini dia, panel front room lamp. Itu adalah aksesoris yang menghiasi panel sekeliling dari lampu ruang depan interior mobil kamu. Nih. Nah, yang saya pasang ini adalah varian karbon. Nah, ada juga yang varian piano black seperti ini.
kalau kalian sahabat Toto pengen ganti yang ini, ya tinggal pasang aja. Gitu aja sahabat Toto. Sahabat Toto, jangan lupa follow sosial media kita di TikTok dan di Instagram di @otoproject. Nah, untuk kalian yang pengen request nih, konten apa lagi nih yang harus kita bikin, jangan lupa nih ketik di kolom komentar YouTube ini ya. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan nih konten-konten menarik lainnya. Untuk video ini, segini dulu ya sahabat Toto. Auto Project, bikin mobil auto keren. Dah.